Gelombang yang menggoyang dan menangkang kayu pedayuku, lebay lawan dan jadi pemeran ilahi petarungnya. Bersama berperahu bidan, aku kamu kita satu, berlabuh terus berlabuh untuk kemerdekaan. Acara ini disponsori oleh Extra Jos Jahe Rasa Liak. Biasa itu Jahe Rasa Liak, biasa. Noria kamai kita tu setahun ni tu luar biasa, penyisihan 2022, final 2023 luar biasa. Saksikan bersama-sama dengan kita, arahkan pandangan mata kita ke sirkuit Arus Muara Belitung. Kedua tim telah dilepas. Saat ini kita menyaksikan pelepasan pertama babak final memperebutkan juara 3 dan juara 4 antara Gelora Sekulat di jalur merah berlawan dengan Bajak Laut Satu Suai di jalur kuning. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan pertama di babak final ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Awas pak, yang bisa lihat tali ya pak, dek. Mana bang bang tali ya? Ah, Nusa Bliri. Ah, dia bawa dalam sekali. Nusa Bliri, bahaya. Iya, alat bukti. Oh, pas pemimpin dia. Pemimpin. Sementara Bajak Laut di jalur kuning sudah memimpin dan Gelora di jalur merah terus mengejar. Ayo Gelora lagi ada. Ayo Bajak Laut, luar biasa Bajak Laut. Bajak Laut masih mengunci kekuatan Gelora dan Gelora berusaha keluar dari kunci Bajak Laut. Kita lihat, membuka sang juara bertahan Gelora mendapatkan predikat juara 3. Sudah jauh sepertinya. Kita lihat Bajak Laut masih memimpin. Ya Gelora. Ayo Gelora. Ya. Kita lihat Gelora siap-siap tim sang. Ya, ayo Bajak Laut, gelorin. Dan pemenangnya adalah Bajak Laut Satu di jalur kuning dan Gelora Sekulat di jalur merah, sementara tertunda kemenangannya. Lanjutkan panitia pelaksana.